terus Nino, dan sekarang Alistair. Mungkin kalau lo gak ngerti sama kata-kata gue, lo bakal ngerti sama tindakan. Banget kelihatannya. Iya, tadi ada meeting heboh deh. Ya ampun. Ya udah, kalau gitu Ana siapin makanan ya. Enggak usah, Mama belum. Aduh, belum apa coba. Tuh kan, ini pasti gara-gara Mama tuh sering banget dan nunda-nunda makan, makanya jadi mahnya tuh sering kumat. Udah ya, pokoknya Mama tunggu sini, Ana siapin makanan. Aduh, sayang, enggak usah repot-repot. It's Ana tidak menerima penolakan. Pokoknya chef Ana akan siap melayani ibu ratu dia. Tunggu ya, Ma. Anduknya dibuka dulu kalau mau masak. Iya, ntar Ana copot. Tada! Ini dia. Sup jagung dan roti bakar buatan chef Ana. Wow, enak tuh kayaknya tuh. Ya, langsung aja. Mari kicup. Ini masih panas banget, bentar ya, Ma. Coba. Oh, mas. Enak kan? Enak deh ya. Enak lah buatan Ana. Kamu hari ini sibuk ya? Lumayan sih, Ma. Tadi tuh Ana ada tugas kelompok. Tapi udah selesai sih. Sekolah gimana? Sekolah baik-baik aja kok. Udah, pokoknya Mama tenang aja. Karena di sekolah ada sahabat sekaligus harimau yang menerkam. Bulan. Karena emosi Bulan tuh galaknya bener-bener parah, keterlaluan banget. Kamu ngapain, Bi? Pagi-pagi minum soda, ntar sakit loh kamu. Aku lagi mau ini. Tapi jangan soda, kamu kan belum makan nasi. Ah, apa sih? Itu Ana. Nah, cakep tuh gak ada Bulan. Emang kenapa sih lu mau ketemu Ana? Cuma mau ngobrol doang kok, gak ada yang penting. Kenapa? Kita harus ngomong. Ya udah ngomong aja di sini. Ya gue gak level ngomong sama lo depan banyak orang. Tasya! Tasya, kenapa sih, Tasya? Gue kira lo lebih dewasa dari ini. Kenapa sih? Lo selalu iri sama gue dari dulu. Lo mau ngulang kejadian dulu? Kejadian dulu apa sih, Syah? Maksud kamu apa? Masih ngeles lagi. Lo lupa ya sama masalah kita pas SMP? Piala di rumah lo masih kurang banyak. Sampai lo ngambil semuanya yang ada di hidup gue. Gue dekat sama cowok lo deketin, dan sekarang gue punya circle baru, lo juga mau ngerusak. Pathetic loser. Aku bener-bener gak ngerti kenapa kamu bisa mikir kayak gitu, Syah. Karena yang aku tahu kita dulu temenan baik. Kayaknya cuma kamu deh, Syah, yang ngerasa kayak gitu. Licik banget loh ya. Dulu Lomba, terus Nino, dan sekarang Alistair. Mungkin kalau lo gak ngerti sama kata-kata gue, lo bakal ngerti sama tindakan. Buangin ya. Yuk. Ana! Nak!
Tau gak sih? Lo tuh hobi ya cari gara-gara sama gue. Sakit tau gak? Bulan ini masih pagi loh. Lo udah sewot aja, gue cuma pengen bantuin lo kali. Gue gak butuh bantuan, ngerti gak? Apaan sih? Gue yakin nih karet lo ada dua. Maksud lo apa deh? Soalnya omongan lo pedes. Garing no. Bulan? Nah, dari mana? Kamu ngapain sih ngechat-ngechat aku? Orang aku ada di sini. Bukannya tadi baju lo kotor ya? Apaan sih? Kotor dari mana coba? Kamu ngelihat di mana? Salah lihat kali. Ya, pasti lo habis dikerjain kan sama Tasha and the gang. Duh, Mbak. Kurang-kurangin lah kerjaan geng lo, bikin masalah mulu aja deh. Ih, Bulan. Apaan sih orang aku enggak apa-apa juga. Daripada gua kena semprot mending gua cabut. Ya udah sana cabut. Nah, bener kan omongan gue tadi? Baju lo beneran kotor kan? Bulan, aku udah bilang sama kamu, aku tuh gak apa-apa. Baju kotor apaan sih? Kamu lihat sendiri baju aku bersih kayak gini. Aku baik-baik aja kok. Ya udah, kalau lo belum mau cerita sekarang. Tapi ingat ya, Nak, ada gue. Kalau mau cerita ada gue. Ya? Iya, Bulan. Ya udah deh, yuk masuk ke kelas. Buat kamu, siapa tahu kamu belum sarapan. Nak. Emangnya sayur itu tomat apa buah sih? Apaan sih? Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Ayo, ayo. Cepet, cepet, cepet. Hari ini kita akan mempelajari tentang pembahasan lingkungan hidup. Masih ingat kan semua? Masih ingat.